Nampaknya justru kali ini Dede Yogi menjadi pemain tengah. Habib Dede Yogi tendangan langsung dibiarkan saja karena memang melenceng. Hanya terjadi tendangan gawang Nukim dari Bantar Putra, penjaga gawang April. April kemana ke April? Coba kita nantikan akan diberikan kepada siapakah penjaga gawang April dari tim Bantar Putra kali ini. April. April mencari-cari tenangan, dorongan saja terjun Ajisar dan berhasil pasti kotak di sana. Oh masih panca coba diganggu. Hari ini bisa diambil alih lagi, dorong bersedia lakukan melepaskan baju sabit arah kali di kaki Sony. Sony coba diganggu oleh Doi. Ada Sony dorong aja Sony melepaskan terjunan. Oh bola dijauhkan baru saja dari Ricky, bisa sama Ricky melepar pasti sedikit dengan Komeng ambitas dengan Doi. Pelanggaran dari Sony terhadap Doi, pemain dari tim Langit Biru Kasih. Tendangan bebas kali ini akan coba dilakukan. Oh lebarkan saja bola dapatnya tadi dari Dede Yogi, lebar ke tengah coba kotak kali ini, coba dapatnya sempat jogli lalu oleh Dede Dian. Dia hanya sempat dia lebar ke arah pancang masih pancang. Berhasil diamankan Anyok. Anyok tampaknya melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk tim dari Langit Biru. Sama simak kita nantikan saudara penonton. Tampaknya kali ini Dede Yogi Keo yang akan coba lakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti saudara. Dan kali ini penjaga gawang April coba lakukan koordinasi dengan para pemaga hidup. Sementara bersiap-siap tampaknya Dede Yogi. Kemanakah tendangan dari Yogi? Akan coba diarahkan Yogi, masih coba berpikir arahkan kemanakah Yogi. Yogi langsung arahkan arah kamu, kamu mendor, pancah, masih kita kandil, macet, pancah, wow. Tendangan dari pancah terlalu melambung gigi, hanya terjadi sebuah tendangan gawang kali ini tim dari Bantar Putra. Sama-sama kita nantikan saudara penonton, tampaknya tendangan gawang dari tim Bantar akan coba dilakukan oleh Anyok, pemain dari tim Bantar, center back dari Bantar Putra. Anyok, kemanakah Anyok? Anyok langsung melepaskan bola melambung tinggi tertuju dapatnya Nurul. Masih kali ini coba diambil. Bola ternyata keluar, lemparan dalam untuk tim dari Langit Biru dilawan oleh Komeng jasa sama Komeng. Doi teman kali ini boleh berjalan cuan nih cuan jasa sama Amir Prahli coba dapat di sana. Ada pegawai gerakan yang jadi berikutnya ada Dina. Apa yang terjadi? Ditangkap oleh penjaga gawang Rocky yang sigap tadi untuk bisa memanfaatkan Rocky. Rocky dorong saja Rocky, lebar di putaran tengah, tertuju tempatnya, masih coba kerjasama melebar tempatnya, baru saja mengenal Rizal, namun lagi-lagi ada intercept pemain-pemain dari tim Bantar Putra, datang lagi serangan coba, baru saja dorong kaki Rigi, melebarkan kembali bola, ada Komeng di sana, rebut dengan kali ini Nurul, masih ada kaki Nurul, diganggu tempatnya, bola kali ini kembali tempatnya, lepas, masih dikuasai, ada penjagaan di sana, ada kaki Dian, namun kembali diamankan dari Hamid Boban terjadi lagi perebutan. Hamid bisa ambil alih. Hamid mundur sedikit. Hamid Akas Susanto, Akas dorong aja bola tertuju kita dicoba. Oh dikejar kali ini dapatkan oleh Salman, bisa dikuasai tampaknya baru saja penjaga gawang Rocky bisa tampaknya dikuasai itu. Kita nantikan masih coba diambil alih. Kita nantikan tendangan masih bisa dikuasai kali ini baru saja Rocky bisa diamankan oleh penjaga gawang Rocky.
sama-sama kita nantikan Rocky bisa kuasai Rocky. Rocky dorong bola Rocky melebar ke putaran tengah. Apa yang terjadi? Kembali bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari kali ini. Tampaknya tim dari Lain Biru masih atung atau menjadi sama melebar. Oh masih Odai. Odai lebarkan kali ini. Tampaknya untuk panca masih kali ini panca. Oh ho. Diamankan panca tadi coba diganggu oleh Aji Sarjan. Lebaran untuk tim dari Bandar Aji Sarjan. Aji. Aji mana kah Aji? Aji dorong aja bola Aji Sarjan melebarkan Hamid Boban. Melambung tinggi Hamid Boban. Terjadi lagi kali ini perebutan Odai. Masih Odai. Kita sama Doi masih bertengkar gigi panca digagu kembali ke bekerja ada jatuh gigi kembali. Nampaknya tadi lagi dorongan bola dilakukan lebar lagi baru saja apa yang terjadi kita nantikan sama-sama masuk. Doi lagi Doi membentur Hamid Boban. Amankan bola terjun gigi Salman masih bertengkar di dia Salman mencari kali di gerakan Abrisoni. Oh kembali lagi bola dipotong saja oleh Dede Yogi. Satu lagi pemain dari tim kali ini tampaknya lagi biru ada di sana. Doi kemana ke Doi coba saja ke tengah Doi kembali diamankan oleh pemain dari tim kali ini tampaknya batal coba dilakukan dorong ujian bola melipar kanan Nurul menurut lemaknya dengan mudah bisa diamankan baru saja oleh Dede Yogi bisa dikuasai kembali Dede Yogi melipar lagi ada di kaki Haji Sarjat. Haji membentur tampaknya bola tadi. Kita nantikan pergantian pemain. Salman nomor punggung 6 keluar digantikan oleh Rahmat nomor punggung 12. Sementara kali ini Panca nomor punggung 7 keluar digantikan oleh Joy nomor punggung 11. Nomor punggung 11. Mau kan gantian yang pernah main enggak? Kita nantikan masih dorongkan saja bola masih dapat kali ini coba diambil otong. Kita nantikan masih apa yang terjadi langsung dorongkan saja bola melipat masih bisa dikuasai Habib bukan namun terjadi doi kalau tidak sama melipat kali ini coba Habib pasti mengejar bola Habib masih kemana ke Habib kotakan ke Habib proses arah kotak pindah Habib masih langsung oh begitu mudah sebuah sundulan dari Doi diamankan tepat penjaga gawang April pada posisi yang positioning kabarnya tendangan dari April lambung jauh tinggi terjadi kembali perebutan harus saja Dede Yogi dorong ke tengah masih bisa dikuasai lagi masih tabraknya baru saja dari Sabik lebar masih bertahan kali Sony lebarkan bola terus masih kita coba di sana ada dikejar oleh Rama lebar ke arah gawang masih bisa dikuasai lagi yang jelas baru saja bola diamankan ada di sana masih kotak kiri tabraknya ada pelanggaran acung tadi tendangan bebas kali ini untuk tim dari Asik Malaya dorong merek Joy kita sama Joy lebar kali ini coba kali ini Habib masih ada di kaki Habib kali ini masih kotak kiri Habib jadi Habib dengan mudah bola dibuang tadi oleh Aji Sarjan lebaran untuk tim dari Langit Biru akan coba dilakukan kali ini Langit Biru oleh Dede Dian kerjasama dia pendek saja acung masih tampaknya acung lagi kembali acung lepas masih dikuasai oleh Nurul lagi bola lepas kembali diamankan oleh Dede Yogi pemain dari tim Langit Biru Yogi dorongkan Wandutas dengan Joy melebar kembali bola dikuasai kali ini tampaknya ada di kaki Dede Dian masih kota kerja di Joy pelanggaran dari Anyo tendangan bebas untuk tim dari Langit Biru kita akan sama-sama nantikan akankah bisa dikonversikan menjadi sebuah gol untuk bisa merespon membalas gol kita nantikan sama-sama saudara penonton sementara untuk esok hari jangan sampai lupa antara tim Argasunya dari kota Cirebon bertemu dengan Al Jabar dari Pabuaran Cirebon Timur yang jelas juga bagi yang ingin memiliki kartu terusan dengan harga 100.000 bisa mendapatkannya di esok hari ancang-ancang Dede Yogi kemanakah Dede Yogi akan Yogi masih tampaknya Deo Dede Yogi yang suara kalau menyeberang dan lagi bisa dibaca oleh penjaga gawang April memberikan bisa kali ini agak gitu masih pada itu manakah Doi yang suara gawang berbahaya baru saja dipotong tadi oleh Anyo terjadi sepak pojok pertama untuk tim dari Langit Biru kita nantikan saudara akan coba dilakukan oleh Dede Dian akan lakukan tendangannya Dian kemanakah Dian mencari kawan namanya Dian Roskar kota penanti berbahaya lampungan masih tak punya Doi datang kali ini masih kota kali ini Dede Yogi masih berputar Yogi coba jadah
ternyata lemah. Hanya tendangan gawang untuk tim dari Banter Putra Tegal. Akan coba dilakukan oleh Anyok. Kemana ke Anyok? Anyok masih mencari teman Anyok. Anyok langsung dorong aja Anyok. Lambung jauh diri. Kedujumannya gerakan yang coba dapat dilakukan tadi. Sama-sama nantikan oleh Rahmat. Kali ini masih arah. Baru saja habis membuang bola, tendangannya melambung tinggi. Tendangan dari Habib. Kita sama-sama nantikan pergantian pemain. Kali ini Rijal. Nomor punggung 12 digantikan oleh RG. Nomor punggung 19. Sementara Dila dari tim Banter. Dila. Nomor punggung 11 digantikan oleh Anik. Nomor punggung 19. Dian Anik. Nomor punggung 19. Si mau dorongan nomor kita nantikan. Baru saja kembali tendangan akan coba dilebar, baru saja diambil, kali ini melebarkan ke tengah, terjadi perebutan ujub. Tampaknya baru saja ujub terjadi perebutan dengan RG, pemain anyar dari tim Langit. Tendangan bebas akan coba dilakukan oleh pemain yang masih kotak, tidak bisa dikuasai lagi oleh pemain-pemain dari kali ini tim Banter Putra. Datang Acung. Kali ini coba berbalik, tidak sama dengan Doi. Doi langsung melebarkan Doi. Lebar ke tengah, baru saja diambil alih Boyka. Kita punya Dede Dian melebar jauh. Harus saja tadi di keping ataupun diamankan. Yang jelas kembali serangan balik dari tim Langit kembali. Masih di sana. Kotak ketiga lagi Joy. Tumpukan dapatnya Joy. Tendangan bebas. Kita nantikan dampaknya. Tadi terjadi sebuah pelanggaran dari Joy. Kita nantikan, dan baru saja bangun Rahmat, pemain dari tim Banter Putra. Rahmat akan dilakukan kali ini tendangan bebas. Anyok, pemain dari tim Banter Putra. Ancang-ancang Anyok. Kemana ke Anyok? Anyok langsung melakukan dengan Anyok melebarkan terus masuknya Karada. Kali ini baru saja coba bola dipotong, dapatnya Aji Sarjan. Aji kota hari Aji lagi Aji dipayang oleh Habib. Aji Sarjan meloloskan diri melebarkan kanan. Masih kena dengan kejar oleh Nurul. Masih korek Nurul, lagi Nurul. Langsung arah gawang Nurul melebar, coba dikejar dapatnya oleh Anik. Namun bola lebih tajam keluar. Tendangan gawang Rukim dari Langit Biru Cikalong Tasikmalaya. Dede Yogi lagi menendang. Dede Yogi. Manakah Yogi langsung jauhkan saja melebarkan Dede Yogi. Bisa dikuasai lagi, masih kotak dia menjadi Yogi. Dede Dian. Dia melebarkan tengah dari baca Habib di sana. Baru saja dijauhkan tadi oleh Akas Susanto. Bola melebar. Dan kali ini terjadi lebaran untuk tim dari Banter Putra. Akan dilakukan oleh Haji Sarjan. Haji Sarjan melebar kali Nurul. Nurul. Masih ada kaki Nurul. Nurul kita sama belas. Sony. Masih Sony. Keras ke tengah Sony. Berbahaya. Diamankan oleh penjaga gawang Rocky. Sambil tadi mendekap bola Rocky. Rocky dorong saja Rocky. Lambung tidak terlalu jauh. Coba Rocky kejar rebutnya, baru saja oleh RG. Lagi-lagi bola diamankan atau dikuasai, intercept oleh pemain-pemain dari Banter Putra. Datang lagi, baru saja kotak kering di sana. Ucup, bukan pelanggaran. On ball, namun lemparan kali ini untuk tim dari Langit Biru. Akan coba dilakukan oleh siapakah? Ternyata lemparannya untuk tim dari Banter, baru saja Ucup. Sony ada di kaki Sony, kotak-kotak kerja sama Sony, mundur lagi Sony, dorong Akas Susanto, melebarkan kotak penalti, masih dijemput oleh penjaga gawang Rocky, bisa dikuasai Rocky dorong saja Rocky, lambung tinggi bolanya, ada Aji Sarjan intercept, coba kali ini Aji Sarjan bisa di, Habib, sebuah kontrol bola yang buruk dari Habib. Terjadi lebaran untuk dari Banter, akan diambil oleh Aji Sarjan. Enek saja Anyok, kita sama Anyok. Lambungkan untuk kali ini Nurul, masih kita sama melebar. Apa yang terjadi kali ini? Sony, terjadi lagi perebutan. Sony. Oke, kita sama Sony, masih kita sabik. Ada sabik, masih kita ada sabik dorong. Terputus
dan dijauhkan baru saja oleh Faisal, lebar ke tengah Aji Sarjan, ke tengah kembali, oh bola ke rumah Dodo kali ini Habib, ada Habib, Habib ke tengah, oh lagi-lagi amankan oleh Sabit kembali, tidak sama dengan Aji Sarjan, masih Aji Sarjan, kotak adik Aji Sarjan, Aji, Aji masih mengeping bola Aji, kemana Aji, cross ke tengah Aji, oh berbahaya di sana, oh lonok nyara, oh cuh, diganggu saja oleh Faisal, kembali kali ini coba bola dicebut, dapat tidak oleh Ergi, namun kembali diambil oleh pemain Bangkar, Hamid, tidak sama dengan Hamid, melebar kotak adik di sana ada Dian, masih Diki, kita nantikan, oh di sana tempatnya kita nih ada Ucup kembali, terjadi tampaknya langgaran kali ini Ucup, tendangan bebas untuk tim dari Bangkar yang diambil oleh Akas Susanto. Akas kemana ke Akas, langsung jauhkan melebar Akas, tujuannya sama Nurul, hanya terjadi tendangan gawang untuk tim dari Langit Biru, masih belum terjadi gol tambahan. Sementara kedudukan 1-0 merupakan tentunya gol yang lahir di babak yang pertama. Baru saja Dede Yogi melambungkan digi-digi bola Dede Yogi. Direbut kali ini jadi perebutan, maksudnya kali ini Habib dengan Aji Sarjan. Habib, direbut kali ini doi. Berebut dengan Aji Sarjan. Ada kiri doi. Kembali doi. Melebarkan kembali masih gol tadi kita tadi coba di sana tapi ada Ergi. Kembali bola lepas. Dan kali ini jatuh ke tim Patar Putra. Oh datang lagi. Bola diamankan Riki. Riki langsung melebar ke tengah. Terjun masih kali Acung. Acung. Lebar ini yang berbahaya. Ada di jalan ini. Oh bola dia melalui. Oh. Baru saja tadi April. Menyapu bersih bola. Namun datang serangan lagi. Masih bola tadi di sana. Ada Dede dia. Langsung cross ke arah kota Dede dia. Berbahaya. Dan. Bola memantul keluar. Terjadilah pergantian pemain. Hamid Boban keluar dari tim Bantar digantikan oleh Ayus, pemain nomor punggung 4 Il Capitano. Hamid Boban keluar, Ayus masuk. Hamid Boban tampaknya harus keluar diganti oleh Ayus, pemain nomor punggung 4. Kita nantikan akan coba dilakukan, harus saja coy lebar masih buat kali ini coba di gosen ada di sana. Oh melebar Abid Haji sendirian juga gede dia coy kembali ada coy tendangan yang melebar namun dijauhkan kembali bangnya dari Ayis. Apa yang terjadi dengan coy kembali terrebut kali ini oleh Sony tertinggal, Sony masih kali ini Sony langsung lambungan terjadi melebar. Apa yang terjadi kali ini coba urut pada posisi offside. Kita nantikan tendangan bebas untuk tim dari Langit Biru. Sama-sama kita nantikan dapatnya setengah lapangan tadi pemain dari tim yaitu Langit Biru lakukan cepakan. Dan kali ini Dede Yogi dorong aja Dede Yogi rambung dikit-dikit boleh terjadi lagi melebar muda namanya coba kali ini berbuat saja Dian melebar kali ini doi tendangan dari doi pelanggaran tambahnya doi tendangan bebas untuk tim dari Bantar Putra. Untuk esok hari jangan sampai lupa pertandingan antara tim Argasunya dari kota Cirebon akan menghadapi Al Jabar dari Pabuaran Cirebon Timur. Kita nantikan baru saja dari Akas Susanto lemparkan bola kekejar oleh Ucup masih tahu berbodoh coba bersama dengan Ergi kembali melebarkan kali ini pemain-pemain dari tim Bantar langsung dorongan bola melebar dan offside kembali tiga pemain sekaligus. Pemain dari tim Bantar terjadi offside. Kita nantikan yang jelas secara penonton. Tampaknya tendangan bebas akan coba dilakukan. Diambil kembali, baru saja jauhkan bola. Lambung tinggi-tinggi terjun masihnya dari Abid. Oh, dijauhkan saja bola oleh Anyo. Lemparan ke dalam kapaknya dukung dari Langit Biru. Sama-sama kita nantikan lemparan ke dalam dari Langit Biru akan coba dilakukan oleh Faisal. Kita nantikan Isal ke tengah. Terjadi lagi berputar. Masih kali ini coba diambil oleh pemain-pemain dari tim antar kembali dijauhkan. Masih kali ini oh. Baru saja tadi tampaknya Sony terjadi lemparan sebelum kita ada pergantian pemain Ricky nomor 3 dari tim yaitu Langit Biru. Ricky keluar digantikan oleh April. Oh ada dua nama April berarti
sama-sama penjaga gawang dan juga pemain April dan sama-sama nantikan yang jelas terjadi lemparan untuk yang dari pantar Aji Sarjan lakukan lemparan Aji teknik saja Aji kotak adik Aji di kaki Ais melebarkan kali ini ada Ais Ais terjadi perbutan masih coba diambil alih bola bagi tadi oleh Dede Dian lempar di tanah ini oh jatuh ke Sony masuk ke Sony oh bola tampaknya kali ini Sony harus saja dijawab oleh Komeng ada Mari Komeng kerja sama Komeng dengan Dede Dian lempar di tanah ini kan coba bola dikejar oleh Ergi dikeping dengan mudah oleh Ucup kita dengan Ucup dorong saja bola Ucup bantu saja dengan kali ini Nurul melebar ke arah tampaknya Ucup kembali kita sama-sama nantikan kemanakah dia masih kotak di dia masih dorong saja melebar kali ini coba kaki Sony arah kawan mudah saja lemah yang menonton menjaga gawang Rocky dorong saja Rocky melambung tinggi bola Rocky coba kali ini coba diamankan harus saja kita di oleh Ais ada pelanggaran dilakukan oleh April tendangan bebas penumpin dari Bantar Putra akan coba dia oleh Anyok tampaknya kemanakah Anyok akan lakukan tendangan dari Anyok dorong saja Anyok melambung jauh tinggi tengah namun apa yang terjadi oh bola kali ini tampaknya berbahaya diamankan coba dijawabkan oleh Dede Yogi datang lagi kali ini dijemput oleh Dede Dian dijang kita sama dia masih langsung dorong saja lemparkan kali ini kembali doi anak ini doi masih pada doi kembali doi melemparkan Dian kembali ada Dede Dian kembali cross bola melebar terjumpa saja di sana Habib lagi-lagi dijauhkan oleh Akas Susanto terjadi lemparan untuk tim dari Bangkar akan dilakukan oleh Syafaka Ucup dapatnya pemain pengganti dari tim Bantar Putra yang jelas sekali lagi untuk esok hari jangan sampai lupa ada juga tiket terusan bagi anda penggemar dan juga bola mania hanya dengan 100.000 anda akan bisa menonton yaitu sampai dengan akhir pertandingan atau sampai dengan grand final kita nantikan bola lewat masih kali ini tempatnya ada sepeda ketinggalan di bagian tabungnya masih kali ini masih tabungnya oh bola masih nurul kita nantikan kita sama-sama nanti masih dapatkan apa namanya oh masih oh baru saja tampaknya diamankan setelah tadi kita sama-sama nantikan saudara penonton bisa dibahas lagi ada kali ini Habib oh berhasil direbut kali ini sebenarnya apa oh lagi-lagi coba jatuh ada di kaki Alek kembali bola dijauhkan datang lagi harus tetap dia yaitu Ais mari kita nantikan ada pelanggaran tendangan bebas penonton dari Bantar Putra kedudukan masih 1-0 gol yang disita oleh Nurul tendangan akan coba dilakukan oh drop ball ternyata baru saja arahkan Sabit melebarkan ke arah kali ini Aji lambung bola terjadi kali ini contekan dari Nurul masih diamankan oleh sang Dewi Fortuna yaitu Tiang Kawang belum kembali terjadi gol tambahan tendangan gawang akan dilakukan baru saja Dede Yogi melambung tinggi bolanya terjadi kembali perbutan yang terakhir ini bola dikejar yang kali ini dampaknya doi aku lemparan doi kita sama doi masih beda saja dari April lagi-lagi doi otak lagi doi kembali doi masih sendirian doi masih coba mengeping doi sendirian banyak masih otak lagi doi oh diganggu lagi bola oh diamankan datang nomor kelima April lagi-lagi baru saja dari Sabit jauhkan bola lempar Sabit kali ini bisa dikuasai lagi baru saja Arik melebar ke tengah bola terpotong dikuasai oleh Komeng melebar kembali Komeng arahkan kaki Dede Yogi masih Yogi melebar ke tengah Yogi tampaknya umpan yang salah dari Yogi baru saja kali ini bola dimakan oh Nurul terjebak separuh lapangan tampaknya kali ini Nurul tendangan bebas menutup dari langit biru Dede Yogi pendek saja bola bisa dikuasai lagi dapatnya masih kotak adik di sana dapatnya Dian luar ke tengah Dian kadang kali ini acung acung Yanis Bol dapatnya dari acung oh harus diulang coba tadi melakukan quick play namun kali ini harus diulang kembali tendangannya dilakukan baru saja Anyok arahkan ke arah Aji Sarjan ada di kaki Aji bro melebar Sony yang dituju Sony dikawalnya coy masih kotak adik Sony lagi-lagi Sony mundur lagi Aji Sarjan masih kotak Aji oh pelanggaran dari Acung tendangan bebas tampaknya kali ini tim dari Bantar Putra
Sama-sama kita nanti dengan kedudukan masih tetap dengan 1-0 hasil gol dari Nurul. Kita sama-sama nanti dengan Nurul nampaknya yang akan melakukan tendangan bebas buat Derek Fekik, tendangan bebas langsung untuk tim dari Bantar Putra. Kita sama-sama nantikan akankah direct free kicknya ini bisa menghasilkan gol dari tim Bantar untuk memperlebar kedudukan ataukah bagaimana. Yang jelas penjaga gawang Rocky begitu sibuk mengatur barisan pemagar hidup, sementara diberikan space satu ruangan dari yaitu wasit. Kita nantikan yang jelas kali ini Nurul dengan tumpuan kaki gini Nurul suara ada gawang membentur. Kali ini coba di kaki Aji Sarjan. Aji ada Aji. Aji melebar ke tengah. Oh, diamankan saja oleh Dede Yogi. Yogi kita sama dengan ternyata umpannya mudah diintersep. Harus saja kali ini terjadi lagi di bundaran tengah perebutan lagi saudara penonton. Masih dikuasai. Ada jatuh kotak adik namanya ada di kaki Ucup. Ucup kerjasama Ucup. Oleh para dulu Ucup kembali. Dapatnya Ucup kali ini dengan Joy. Joy potong bola. Bukan pelanggaran, sepak pojok saja untuk tim dari Bantar. Dan kita nantikan tampaknya tim dari Langit Biru memerlukan bantuan medis. Yang jelas lari. Kita nantikan saudara penonton tim bantuan medis dari Langit Biru sendiri. Oh, harus dipapah keluar tampaknya kali ini saudara penonton Dede Dian tampaknya cek pak, iya sepatunya nyaran cek. Kita nantikan saudara penonton sepatunya nyaran sebuah sepak pojok untuk tim dari Bantar Putra. Akan dilakukan sepak pojok yang ketiga dari tim Bantar. Langsung arahkan ke penalti berbahaya. Oh, ada Rogi. Baru saja tinju bolanya masih kini dikuasai oleh yang kali. Doi, Rogi jasa marah bang suka tengah gini kali di Yogi. Dio, Dede Yogi melebar ke Doi kembali. Masih pada di Doi. Masih Doi. Melebar kembali bola. Tertuju masih gini kotak kiri tengahnya diambil oleh Komeng. Ada di kaki Komeng. Komeng kerja sama satu oleh Komeng. Melebarkan kembali bola. Oh, berbahaya. Ada kali di Sony. Sedihan deh Sony. Lagi Sony. Apakah Sony bisa melewati bola? Masih Sony. Oh, ternyata Sony kali ini kebingungan. Datang lagi. Bisa dikasih. Yang jelas langsung agak. Dan go! Pemain pengganti telah mendapatkan umpan dari Sony mencontek dan hasilnya gol. Kita nantikan yang jelas tampaknya gol dari Anik memperlebar jarak menjadi 2-0. Pergantian pemain di mana Dede Dian keluar digantikan oleh Diki pemain nomor punggung 13 dari tim Langit Biru. Diki memasuki lapangan pertandingan. Sementara tampaknya 1, 2, 3, 4, 5 dari tim Langit Biru sudah mengandikan 5 pemainnya. Artinya sudah habis kuota jatah berganti pemain dari tim Langit Biru. Harusnya sudah dari Doi. Ada sama Doi melebarkan tim Jalal Habib. Namun kembali bola keluar. Lebaran untuk tim dari kali ini Bantar Ucup, pendek saja Ucup, arahkan dengan kaki, baru saja Ayus, lanjutkan Ucup kembali, oh, baik pas jauh, Akas Susanto, lebar Ayus kembali, ada di sana Ucup melebar kembali bola, pemain dari tim Bantar, bangun serangan, langsung melebar dari masuk ke jalan, coba dikali, ada, di manakah dapatnya, baru saja, melebarkan ke arah Sony, kembali, dari Sony, melebar masih kali, dia punya Sabik, lebar, masih ada Nurul, masuk ke Nurul, karena kalang. Kali ini tepat saja posisi penjaga gawang Rocky bisa diambil oleh Rocky, dorong Rocky 3-4 lapangan dapatnya coba tertuju oleh Doi. Namun ada Akas Susanto, Akas amankan bola, tidak mengambil dapatnya sebuah risiko. Akas buang saja bola, pergantian pemain dari tim Bantar nomor punggung 16 Nurul keluar digantikan oleh nomor punggung 9
18. Pak apa nyetong lu kono. Sering linglung. Sama mana nih, Pak? Nurul. Nurul Ganesha, Pak. Penyiaran sering linglung. Nurul mana? Ganti Nurul. Apa Nurul sih? Jamaah. Jamaah ini Aan. Kita nantikan yang jelas masih gua tadi dapat kami yang kuno baca. Offset. Baru saja tadi tampaknya Rahmat terjadi sebuah tendangan bebas. Kita nantikan saudara penonton untuk tim dari Langit Biru akan coba dilakukan oleh Joy. Yang kali ini justru Joy berada di sektor belakang. Joy melepas saja. Joy masih terpunya kali ini pemain-pemain dari tim Pantar. Lakukan kali ini coba dapatnya Sabik di sana. Sabik mana sih Sabik? Tidak mana ke dia Sabik. Sabik dorong saja. Masih sendirian dia. Masih kota kali dapatnya. Masih dorong saja melepar kali ini kita nantikan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi dapatnya baru saja lebarkan bola terjun di depannya Anik. Lagi-lagi kali jatuh ada lagi Sabik. Sabik kita sama melebar Anik kembali. Masih kali ini Sabik lantas boleh melebar. Anik yang dituju. Anik masih Anik terus ke arah kotak penalti. Oh ada Joy. Cukup mudah Joy diganggu. Baru saja oleh Rahmat. Kembali bisa diamankan oleh Joy. Kembali Joy. Kita nantikan Joy. Pendek saja Joy. Acung yang tertuju ada di kaki Acung. Acung langsung nabungkan jauh di kita tuju dampingnya kali ini Dede. Oh Dede Yogi. Namun ada dampingnya Anyok. Dengan cukup mudah Anyok amankan bola Anyok. Oh, datang lagi kali ini masih Habib. Pemain dari tim Bangkit. Habib. Habib lagu serang arah Joy kembali dampingnya Joy. Diganggu baru saja tadi oleh Ais. Tendangan bebas untuk tim dari Langit Biru. Untuk esok hari yang sampai lupa pertandingan antara tim Argasunya dari kota Cirebon bertemu dengan Al Jabar di tampaknya dari Pabuaran di mana di Cibojo. Al Jabar dan juga Argasunya sudah kembali pernah bertemu dan tendangan bebas dari tim Langit Biru ya dapat Joy. Kita nantikan Joy kemanakah Joy akan berikan umpannya dari Joy. Persiap penjaga gawang April. Kita nantikan Joy langsung arah gawang melebongan. Wow. Sebuah tendangan efek dari Joy. Masih tampaknya keluar. Hanya tendangan gawang untuk tim dari Pantar Putra. Dilakukan oleh Anyok tampaknya. Anyok. Lambung saja Anyok. Tertuju namun. Intercept dilakukan. Dan kali ini. Wow. Wasit Apik. Menyudah pertandingan.